Hasyim Asari, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia periode tahun 2022 sampai tahun 2027, terlibat dalam polemik yang cukup mengguncang dunia politik Indonesia satu. Tu polemik ini berawal dari pelanggaran etik yang dilakukan Hasyim dalam proses pendaftaran calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres 1. Putusan pelanggaran etik ini dibacakan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Hadi Lugito dalam sidang putusan di Jakarta pada Senin, 5 Februari tahun 2024. Dalam putusan itu, Hasyim disebut terlambat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan pemerintah setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat batas usia Capres-Cawapres pada 16 Oktober tahun 2023. Atas pelanggaran etik tersebut, DKPP memberikan sanksi berupa peringatan keras terakhir kepada Hasyim 1. Meski demikian, ahli hukum tata negara Universitas 11 Maret UNS Surakarta, Agus Sriwanto, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dan institusi KPU tidak akan terpengaruh dari putusan pelanggaran etik tersebut satu. Namun, polemik ini justru memengaruhi posisi Gibran Rakabuming Raka yang terlibat dalam perubahan aturan pencalonan Capres-Cawapres 1, menurut Agus Sriwanto. Kedua pelanggaran etik yang melibatkan Hasyim dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman akan berdampak pada lemahnya legitimasi etik Gibran sebagai Cawapres 1. Polemik ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan tentang integritas dan kredibilitas KPU dalam menjalankan tugasnya. Meski demikian, Hasyim Asari dan KPU tetap berkomitmen untuk melaksanakan pemilu tahun 2024 dengan integritas dan transparansi 23.